Sekali lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke Lur, ini kita menuju ke Bendungan Saguling. Jalannya nanjaknya tidak saya rekam semuanya ya, karena ya saya tadinya nggak persiapan dulu gitu loh, nggak persiapan. Biasanya saya colokin pakai ini, saya colokin pakai power bank gitu biar kuat dan tahan lama. Sekarang enggak, jadi makanya videonya sebagian-sebagian. Jadi untuk jalan ke Saguling ini ya, dari rute dari Pasar Raja Mandala itu 50-50 lah, 50 bagus, 50 lagi jelek gitulah. Nah, ini kita memasuki area perkampungan ya dulur-dulur. Jadi dari sini itu sudah dekat sekali ke Bendungan Saguling itu. Tinggal tadi itu tinggal berapa kilometer ya? Tinggal 5 kilometeran lagi lah. Oke dulur, saya dari sini tuh udah deket banget lah pokoknya. Jadi nanti kita sambung lagi ya seperti biasa. Jadi di apa namanya? Di cut gitu ya. Nanti ada versi fullnya insya Allah. Cuy, misi ke Bendungan Saguling ternyata gagal cuy. Kenapa gagal? Bendungan Sagulingnya ditutup sementara waktu untuk wisata cuy. Nggak tahu ada apa itu, tapi kata yang tukang parkir tadi ada kegiatan latihan TNI katanya gitu. Saya tadi nggak sempat bikin video, lupa tadi waktu di sebelum gerbang itu kita udah dicegat gitu loh. Sebelum gerbang ke Bendungan Sagulingnya tuh kita udah dicegat, udah nggak boleh lanjut gitu. Waduh. Jadi kita balik lagi, lanjut ke arah Baranang Siang. Kita lanjut ke Curug Cimalela aja Lur. Kita mau ke Curug Cimalela. Jadi video Saguling ini gagal total gitu kan. Gagal total. Jadi saya sudahi videonya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur.